Gas aja nih, aduh sayang nih Marcus Diamond loh. Gas kan lah. Gidak! It's not merely seeing reality. It is touching the truth. Oke, semuanya selamat datang. Jadi kali ini kita bakal bongkar-bongkar cheese nih. Kan bisa dibilang biarlah kita buka-buka kali aja nih bisa sesuatu kita beli agar bermanfaat. Asik. Oke, kalau begitu langsung saja kita bakal beli-beli dulu. Yang pertama, kita bakal beli partner dulu dah, partner. Antara tiga nih bisa dibilang paling overpower nih kan yang Baba nih. Kita lihat dulu partner Baba kita level berapa. Jadi saatnya nih kita melakukan pengupgradean habis-habisan. Partner. Kita lihat dulu. Kita punya babanya berapa? 350, udah banyak loh. Capek dapet 100 terlebih dulu. Oke, saatnya dapet 100 dulu. Kayaknya kita ini kehabisan ikan. Semoga enggak nih. Cepatan fast hand. Upgrade baba. Ayo, jangan habis. Oke, advance. Udah level 5. Gunakan level 100. Waduh, ini kita kehabisan makanan juga nih buat ngupgrade baba nih. Oke deh, kalau begitu kita nanti saja karena baba ini bisa dibilang sangat perlu kita belikan baba dulu. Kita beli sampai sebisanya. Oke, kita beli baba. Kalau ini saya ambilnya yang ini aja dah. Orang sih banyak juga ngambilnya. Ada yang ngambil yang ini, ada yang mengambil yang ini, ada juga yang ini. Kalau saya sih sukanya yang kucing, cuman ada bagus juga sih. Ini juga bagus sih. Jadi terserah kalian saja. Mas ketiganya juga bagus. Partner, kita ambil kakek tua. Kita ambil cheese. Kita lihat dulu Viv. Kita lihat yang mana sangat kita perlukan. Ikat pinggang, headscar HP, absorb, untuk meningkatkan defense, kesempatan untuk memungkinkan semua jam. Kalau jam ini menurut saya sih cuma satu pirate sih yang perlu menurut saya. Satu warrior. Kan 5 warrior. Menurut saya sih untuk yang menahan jam itu perlu satu aja. Entah sih. Kayaknya sih satu saja yang diperlukan. Gak usah banyak-banyak kalau jam. Kalau gak usah dipakai pun gak apa-apa. Semuanya tergantung yang musuhnya. Kalau musuhnya gak ada jam kan ngapain dipakai gitu. Digunakan kesempatan untuk menahan damage reflect vital energy. Oke, langsung saja kita beli energi. Satunya meningkatkan regen HP. Kesempatan untuk menahan reflect damage. Nah, nanti mungkin semua menghancam. Untuk setiap skill absorb. Kemungkinan skill terikat pinggang untuk menggabungkan dan meningkatkan blue pill ikat pinggang dengan. Oke, kita gaskan ini. Kita beli katapel. Kita gaskan rare treasure C20. Kita lihat tuh. Saya mencari sih meningkatkan attack speed sangat bagus loh. Dikembangkan untuk kolektor bumah dengan kenaikan tetap energi tidak dapat dikonsumsi. Produk kualitas tinggi yang dikembangkan kolektor bumah dengan kenaikan tetap energi. Jadi ini kemungkinan dia itu bisa mendapat naikkan energi dan tidak akan dikonsumsi. Jadi bisa naikkan energi. Oke, sip. Kita bakal milih nih karena ini bisa dibilang buat meningkatkan attack speed. Kita ambil. Kita ada berapa lagi nih? Tracer C20 ambil lagi biar bisa di-upgrade. Lalu ini meningkatkan Eva nih, lumayan juga nih. Kita ambil. Oke, lalu ada ini kita ambil menggembungkan dan ini damage aja, meningkatkan darah, maksudnya sih kurang berguna. Kalau berguna dengan naikkan energi dan tidak akan disorpsi energi couple. Jadi kita ambil energi couple aja. Jos, kita gas lagi. Kita lanjut, kita bongkar-bongkar cheese yang bisa dibeli, kita belikan. Nah, ini kita buka. Ini buat evolusi, jadi bisa langsung evolusi. Langsung buka aja, 18. Gaskan, aduh, sisa ini aja lagi dah, cus ya. Sisa-sisa ini yang di 300, ini buat game ya. Ini buat game. Agar kita bisa mengupgrade gamenya secara langsung. Gaskan. Rewind climb, semuanya sisa ini semua yang banyak. Udah saatnya kita menghabiskan game. Kita buka game lagi ya, game. Karena game cheese itu kan kita itu bisa membuka game. Jadi penting kalau kita buat nge-upgrade gamenya. Oke, kita buka lepas game. Kita lepas hapus semua. Kita upgrade full. Jadi kalian kalau game itu sangat berpengaruh juga ya. Kepada damage power dan power juga. Apalagi kalau kalian full semakin tinggi game kalian. Walaupun kalian kalah power itu masih aja loh kesempatan untuk menang. Jadi game artifak itu bisa dibilang sangat berpengaruh. Oke, kita fuse.
90, 13, 11, 22. Udah gak ada lagi kan, ini 4, dapat indak merah. Mantap. Oke, sip, udah makin mantap. Ungu. Oke, sudah selesai kita atur game. Lalu kita atur start lagi. Partner, kenapa partner? Oke, ini kita upgrade. Level 100 terlebih dahulu. Level 100, cuman ya gitu. Lalu kita gaskan lanjut. Treasure, kita upgrade treasure-nya karena kita sudah beli tadi buat kecepatan attack speed. Nih, stun attack speed. Shala tadi kita beli. Jadi kita tambahin attack speed-nya lagi. Kita remove dulu. Lalu kita gaskan lanjut ke tas. Cara nge-upgrade treasure ya, kalian treasure. Kalian buka pedangnya. Advance. Aduh, ini karena mahal kan. 80% aja. Cuman kalau kita beli Mars Diamond itu tiketnya selama 10%. Semoga saja nih, aduh sayang Mars Diamond loh. Gaskan lah. Out! Gidak! Gagal! Treasure C20 terbuang! Biar... Gagal. Ini kita upgrade lah. Karena kita mikir, tolong. Tidak cukup kah? Ini cukup nih. Boom! Sabarlah. Jadi itulah namanya. Karena bisa gagal ya. Begitulah. Kita remove dulu nih. Biar keberhasilannya tinggi. Boom! Yes! Kita lanjut lagi. Asli loh. Gagal. Bintang 5. Ini dia remove. Kita langsung saja advance. Tolong. Woo! Berhasil 2 kali. Mantap. Maksudnya agak rugi gitu kan. Oke, kapsul energi. Ini baju armor. Langsung saja kita advance. Boom, 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 boom. Teori spam pencet. Mantap. Pistol, ray gun. Oke, sama. Teori tang sword. Teori spam pencet kan. Mantap sekali. 30, 20. Kita tongkat merah. Teori spam pencet. Gagal. Lalu kita lanjut lagi. Teori palu air nih. Mana tadi? Ini dia. Advent. Advent. Berhasil. Oke, mantap. Langsung saja kita susun. Hasil. Antara berhasil atau enggak gitu kan. Kita bikin treasure. Nanti dulu yo. Coba treasure. Yo, saatnya kita setting treasure. Kita pakai damage, defense, alpha. Ini kita pakai. Kok pakai semua. Gunakan. Crit rate. Membelikan energi. Gagaskan. Crit rate. Membelikan energi. Attack speed. Kita lanjut. Attack speed. Crit rate. Crit rate pakai. Lifesteal pakai. Karena dia depend tengah. Kita pakai ini supportnya lagi. Mulakan HP, gaskan. Gaskan. Energi gaskan. Energi by dining. Rifle. Silence sih boleh lah. Itu agar bikin orang gak bisa ngeungulti ya. Attack speed. Cukupan energi. Kita ganti ke lepas ke depan dulu.
Oke, kita pakai karena apa? Karena bintangnya tuh lebih tinggi. Jadi kita pakai yang bintang lebih tinggi dulu karena agar powernya itu lebih sakit. Jadi kita coba gas arena gue. Saya ganti dulu power yang lebih tinggi karena bisa dibilang kan kepake juga yang tinggi dulu. Nanti saja pas upgrade selesai baru gaskan kita pakai kucingnya aja dah. Entah kenapa saya suka loh sama kucing partner. Entah bagus atau enggak. Oke, kita cari power. Kita rank ke 106, power musuh sudah 700 ribuan, asli loh. Powernya kok gitu loh. 670, 800, power kita baru 500-an. Kita lihat nih, upgrade-annya. Oh, kan udah pada sun semua, level 120-an semua. Sabar kalian, nanti upgrade juga. Tunggu saja, masih proses kita, proses. Berarti kalian tuh, power-power musuhnya. Oke nih, ada nih yang bisa dibilang mantap nih. Aduh, kreset lagi. Aduh, mana tadi ya? Kita cari nih 565.000 power. Oke, kita coba gaskan. Musuhnya pakai aduh, Black Goku lah sih. Karakternya bisa dibilang sangat overpower parah yang juga saya sangat suka, cuma kita gak punya Black Goku. Oke, boom. Berhasil, kita menangkan. Yes, kita lihat. Black Goku-nya tak bisa berkutik. Mantap. Oke, jadi videonya sampai sini saja. Kalian bisa lihat di damage kahit ini memang bukan main sih. Dan terima kasih.